Puluhan dosen dan karyawan Politeknik Negeri Jakarta memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan berunjuk rasa pada Jumat pagi di Depok, Jawa Barat. Mereka menuntut fasilitas kesehatan dan kesejahteraan selama 4 bulan yang belum dibayarkan. Unjuk rasa dilakukan usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di lapangan PNJ Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Para dosen dan karyawan menuntut kejelasan gaji yang belum dibayarkan, serta tunjangan hari raya. Selain itu, para pengunjuk rasa meminta dihapuskannya sistem alih daya atau outsourcing. Akibat aksi puluhan karyawan dan dosen ini, aktivitas perkuliahan di Politek Negeri Jakarta terganggu. Ayo.